Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban atas tenggelamnya kapal Dewi Jaya 2 di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Satu orang korban selamat ditemukan pada pencarian hari kedua di sekitar Pulau Desa Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar. Total korban selamat yang berhasil dievakuasi adalah 12 orang. Data manifest kapal penangkap ikan Dewi Jaya 2 adalah 35 orang. Hingga saat ini 12 orang sudah berhasil diselamatkan, sementara itu 2 korban ditemukan meninggal dunia. Saat ini tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 21 korban kapal tenggelam Dewi Jaya 2. Hasil menemukan korban, satu korban dalam keadaan selamat di Pulau Jinato atas nama Ahmad Subecan, jaraknya itu dari LKK 91 nautical mile. Jumlah total yang sudah ditemukan 12 orang selamat, yang duanya kondisi meninggal dunia, jadi totalnya 14. Dan untuk dalam pencariannya masih 21. Jadi kami mendapat perubahan data lagi, daftar manifest dari pihak perusahaan itu bahwa 35 orang.